Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat elektronik semua? Saya juga akan baik-baik saja ya. Pada kesempatan ini kita akan memperkenalkan sebuah modul power mini amplifier ya. Ini modul PAM 8403 ya. Dengan keluaran daya 3 watt dengan satu daya 5 volt DC. Ini termasuk mini amplifier high fidelity atau HiFi ya. Dan ini adalah input L, ground, dan R. Kemudian ini adalah output plus minus plus minus. Jadi seperti ini ya tampilan modul PAM 8403 mini amplifier digital ya, dengan kualitas HiFi. Bagaimana perikatannya? Tentunya sangat mudah ya, kita simak bersama-sama. Kemudian kita tentunya menggunakan dua speaker ya, dengan daya sekitar 3-5 watt, 1 dan 2. Dan ini adalah kutub positif, kita nanti ambil dari charger ya. Yang merah kutub positif, yang hijau kutub negatif. Ini input ground. Ya. Dan ini L. Menyambung ke speaker ya. Seperti ini ya penyambungannya. Seperti ini ya. Ini setrum 5 volt, input output
kita tinggal pasang input dan check sound ya dulu. Ya. Kita menggunakan satu daya sekitar 5 volt ya, menggunakan baterai tes-tesan itu ya. Kita menggunakan input HP. Untuk ruangan cukup bagus ya. Demikian ya sahabat elektronik semua, Purianto Gunung Kidul. Konten membuat mini amplifier dengan modul PAM 5403 ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.